Apapun pekerjaannya, manusia kerap mengalami kejenuhan. Tak heran jika untuk fokus lagi, berbagai cara dilakukan mulai dari mencari udara segar hingga melakukan kegiatan yang disukai. Bekerja sebagai petugas keamanan atau satpam, pekerjaan ini mengandalkan mata dan kesiapsiagaan yang ekstra. Kedua satpam terlihat sedang menjaga barikade sebuah jalan. Terlihat sepi, kedua satpam itu jenuh hingga memutuskan untuk menjadikan kerucut cone pembatas jalan sebagai mainan. Dikenal tegas, satpam juga bisa bertingkah layaknya anak-anak. Mirip tantangan membalikan botol untuk berdiri lagi, cone pembatas jalan tersebut dijadikan mainan dua satpam yang gabut itu. Memakai seragam satpam coklat lengkap dengan memakai rompi kuning, kedua satpam itu terlihat beradu kesempatan membalikan cone pembatas jalan untuk mengumpulkan poin kemenangan. Ibarat masa kecil kurang bahagia, kedua satpam yang tengah viral tersebut larut dalam keseruan. Satpam penjaga barikade itu melempar cone pembatas jalan yang terletak di tengah jalan. Satu satpam yang lain terlihat berhasil membalik cone yang akhirnya bisa berdiri lagi. Keseruan satpam itu direkam dari balik seberang jalan layang. Meski terlihat sembunyi-sembunyi, momen satpam main pembatas jalan itu bisa terekam dengan baik. Menariknya dari kejauhan, keduanya terlihat seperti anak-anak yang sedang menghabiskan waktu dalam keceriaan. Salah satu satpam bahkan merasa kesal dan menendang barikade pembatas jalan di sampingnya. Pasalnya, ia tak bisa mengimbangi poin rekan kerjanya memainkan cone pembatas jalan. Namun keduanya bisa tetap larut mencairkan suasana dengan bergiliran.